benar-benar berani. Aku akan di sini saja sembunyi, biar tidak ketahuan. Mio, sudah dimulai. Kakak, aku takut. Aku sudah bilang kalau kamu jangan ikut. Aduh, zombinya ada yang kabur. Kelihatannya ada yang retak ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura ya teman-teman. Kakak, bagaimana? Iya Yuta, semua zombinya sudah berhasil kita tangkap. Lalu sekarang lagi dikurung. Wah, zombinya berhasil ditangkap. Kalau begitu kita sudah aman Mio. Iya, kota Sakura pasti sudah aman. Tapi kak, di mana zombie itu dikurung? Dikurung di lapangan sekolah. Hah? Kalau begitu boleh nggak kita pergi ke sana lihat? Tentu saja boleh Yuta. Kalau begitu ayo cepetan buruan kakak. Aku sudah tidak sabar. Aku mau melihat bagaimana reaksi si zombie kalau sudah kena kurung. Lewat sini Yuta. Oh iya, di dekat lapangan sekolah. Baiklah, baiklah. Iya, cepat Pak Takagi. Kami mau pergi melihat zombie itu. Iya, zombie itu sudah meresahkan. Kalau kita biarkan saja, takutnya nanti kita yang hidup ini malah digigit. Tenang dulu, tenang, tenang. Aduh, kenapa semua warga malah berkumpul di sekolah ini? Ayolah, Pak, antar kami ke sana. Kami ingin melihat zombinya. Iya, betul. Kalau bisa, kurung dia sampai 100 tahun. Zombie mau dikurung 100 tahun juga tidak apa-apa. Zombie itu kan sebenarnya sudah meninggoy. Hanya saja yang hidup di dalam badannya itu kan bakteri dan virus. Tapi kalau dibiarkan saja, kita nanti yang hidup ini bagaimana? Satu zombie kalau lolos, terkena lagi ke kita. Habislah semua manusia, nanti semua manusia bisa punah. Iya, cepat bawa kami. Betul, betul, bawa kami. Aduh, kenapa masyarakat jadi ribut begini? Tenang dulu, tenang dulu. Saya akan mengantarkan kalian. Nah, ayo ikut denganku. Iya, betul. Kita mau pergi melihat zombinya. Aduh, kenapa semua masyarakat malah berkumpul? Mau tidak mau, aku harus membawa mereka ke tempat zombie. Di mana? Katanya di lapangan sekolah. Kamu jangan kibulin kami ya, Bapak Polisi. Tidak, saya tidak kibulin. Yah, ribet banget. Zombie kalau tidak ditangkap, kalian panik. Sekarang zombie sudah ditangkap, kalian ribut. Maunya bagaimana sih? Di mana cepat? Iya, iya benar. Tunjukkan, tunjukkan. Hah, itu di sana. Sudah, kalian sudah melihatnya bukan? Tapi dari kejauhan, jangan mendekat. Oh, ternyata sudah dikerangkeng ya? Iya, itu lihat. Karena ini kan zombie. Bukan sembarangan, bukan harimau atau apapun. Wah, aku mau lihat. Iya, kami mau lihat. Itu di sana yang warna merah. Kelihatan bukan? Di mana? Aku mau melihatnya. Aduh, kenapa kalian malah berdesakan di sini? Aku mau keluar. Di mana? Permisi. Karena saya sudah menunjukkan tempatnya, berikanlah saya jalan. Saya harus keluar ini. Saya kan polisi. Saya juga harus bertugas. Aduh, sesak banget nih. Mau lihat zombie saja ribet begini. Ya benar, zombie-zombie itu sudah kita kumpulkan di sana. Loh, kenapa ada kucing putih di sini? Jangan-jangan kucing ini juga sudah terkena gigitan zombie ya? Wah, sudah keduluan. Ternyata semua masyarakat Sakura berkumpul di sini. Ya ampun, wow, ramai sekali. Oh, itu dia Bapak Polisi Takagi. Kalau begitu, aku akan menanyakannya langsung dengan Bapak Polisi. Wah, di sana ya zombinya. Ya ampun, banyaknya. Pak Polisi, apa yang terjadi? Kenapa semua warga berkumpul di sini? Aduh Yuta, aku barusan hampir mau dikeroyok. Kenapa emangnya Bapak Polisi Takagi? Mereka ini ribut, mau melihat zombie. Iya, wah ternyata di sana ya. Iya kakak, di sana ada lapisan kaca. Apakah aku boleh pergi ke sana? Jangan Yuta, itu zombie, itu bukan kucing, bukan juga dogi. Kalau nanti digigit, kalau kucing mah kamu masih bisa diobati. Kalau zombie mana bisa? Ya benar. Kalau begitu kita geprek saja zombinya. Jangan dikasih ampun. Loh, kenapa warga-warga itu marah besar? Iya, namanya juga zombie. Zombie kalau satu lolos, kita bisa kena gigit. Lalu, ya, kita jadi zombie. Tentu saja semua warga itu marah. Mereka mau menggeprek-geprek zombinya, tidak mau dikasih ampun. Ah, ya ampun. Kalau begitu jangan sampai ada yang meloloskan zombinya, kakak. Iya. Aduh, di mana sih Mio?
Aku di sini. Lalu bagaimana zombinya? Keputusannya belum keluar. Kalau misalnya zombie itu memang harus kita musnahkan, ya kita harus pakai manusia memusnahkannya. Hah? Manusia? Iya, kami mau melawan zombie. Benar-benar, kami mau melawan zombie. Aduh, tenang dulu. Tidak bisa begitu. Mana bisa kita? Kita tidak ada perlengkapan. Kita ini manusia. Tidak mungkin bisa melawan zombie. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku mau melawan zombie. Karena aku punya dogi digigit zombie. Iya benar. Kalau aku, kakakku kemarin digigit zombie. Sekarang kalian tahu kan kalau kakakku sudah meninggal. Iya. Kalau aku, mamaku digigit zombie. Benar. Kalau aku, kakekku. Aku akan membalas zombie-zombie itu. Aku tidak akan memaafkan mereka. Iya, kalau aku bayiku digigit, aku tidak akan memaafkannya. Bagaimanapun, zombie itu memang harus dimusnahkan sebelum dia menggigit kita semuanya. Ya ampun, bagaimana ini Sakura? Kalau begini, memang zombie itu tidak bisa dimaafkan. Kalian memang benar-benar mau melawan zombie? Kalau kalian siap, aku akan membukanya. Maksudnya membuka apa? Aku akan membuka kerangkeng ini. Kalian semuanya yang ingin melawan zombie akan aku bawa ke dalam tabung sana. Kalian ingat, zombie-zombie itu sangat kuat dan jumlahnya juga banyak. Apakah kalian benar-benar mau melawan zombie? Kami semua satu suara. Kami mau melawan zombie. Aduh, Sakura bagaimana? Ya sudah, kalau memang kita harus melawan zombie. Ini pasukannya kan banyak. Emang zombinya ada berapa? Zombinya ada 50. Ah, kebetulan sekali. Kita juga 50 ini, campur aku dan kamu. Oh, tapi Yuta sama Mio bagaimana? Kalau aku tidak berani, Pak Polisi Takagi, aku takut. Ah, ya sudah, kalau begitu disisihkan. Yuta dan Mio tidak boleh ikut. Kenapa? Semua orang kan ikut. Kalian kan masih anak-anak, tidak usah ikutlah. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian kan aman. Kalian kan bisa menjaga diri sendiri. Carilah orang dewasa nanti ya kalau ada apa-apa. Kalau begitu Sakura, kamu sudah yakin mau melawan zombinya? Aku yakin Takagi. Aku dengan warga Sakura akan melawan zombie juga. Kita jangan takut. Baiklah, satu suara. Kita semua melawan zombie. Terus begitu Pak Polisi Takagi. Ya benar-benar, kita harus satu suara. Kalau begitu, semuanya ikut denganku. Aku akan membukakan pagar ini. Setelah ini, kalian harus bersiap. Kita langsung melawan zombie di sana. Ayo cepetan semuanya masuk. Ya benar, kami akan melawan zombie. Iya, kami tidak takut sedikit pun. Kenapa orang-orang di luar sana malah keluar? Mau lawan zombie atau tidak? Kami sudah bersiap. Kalian lihatlah dari dekat. Zombie ini bukan main-main. Kalau kalian masih tidak berniat melawan zombie, masih sempat. Tidak, kami tetap mau melawan zombie. Ya benar, kami sudah bersatu. Kalian pikirkan baik-baik. Aku akan memberikan kalian waktu sekitar setengah jam. Pikirkan, mau melawan zombie atau tidak. Kalian lihat ya. Kalau kalian mau melawan zombie, taruhannya kalian sudah tahu. Kami tidak takut zombie. Kami harus melindungi keluarga kami. Ya, aku juga tidak takut zombie. Baiklah. Tunggu saja di sini. Kalian boleh melihat zombinya dari sini. Yuta, Mio, kakak akan segera masuk ke dalam sana. Tapi kakak, kalau misalnya ada apa-apa bagaimana? Itu kan ada jerujinya, tidak apa-apa. Kalian tunggu di sini ya. Aduh, kalau begini tidak apa-apa. Yang penting warga Sakura bersatu melawan zombie. Aku harus memimpin semua warga ini. Takagi, bagaimana? Ternyata zombie itu kalau dilihat memang sedikit menakutkan. Tapi aku pasti bisa melawannya. Aku akan melawan. Setidaknya aku harus melawan 10 zombie. Mio, kita berdua di sini. Iya kakak, tadi kan sudah diperintah kita tidak boleh ke sana. Tapi kalau melihat dari sini tidak seru. Aku mau melihatnya dari dekat. Jangan kakak, kita kan diwajibkan untuk menutup ini gerbangnya. Tutup gerbang? Aku mau siapkan jetpack. Aku mau terbang, aku mau lihat Mio. Kalau pakai jetpack boleh, aku juga ada jetpack. Nanti aku ambil di kelas. Kalau begitu ambil jetpackku. Aku akan tutup dulu pintu ini. Jangan sampai ada zombie yang kabur. Kalau mereka kabur, habislah kita. Cepat pergi ambil jetpack. Baik kakak. Mio, ayo buruan. Terbang lebih tinggi. Ke
Kelihatannya sudah mau dimulai ini. Mio-nya bisa masuk tidak? Cepat Mio. Kakak, jetpack-nya tidak bisa masuk. Yah, dia tidak pandai pakai jetpack. Kalau begitu kamu tunggu di sana saja, tidak perlu masuk. Aku mau melihat bagaimana. Wah, ini bukan pertandingan, tapi ini benar-benar misi mau menyelamatkan bumi, mau menyelamatkan dunia Sakura. Warga di sana benar-benar berani. Aku akan di sini saja sembunyi biar tidak ketahuan. Kalau begitu semuanya, kita bersiap. Aku akan langsung melawan zombie-zombie ini. Zombinya sudah tahu kalau kita ada di sini. Kalau begitu, kita langsung lawan zombinya. Tidak perlu takut dan pantang menyerah. Ayo cepat. 1, 2, dan 3. Rasakan zombie. Mio, sudah dimulai. Kakak, aku takut. Aku sudah bilang kalau kamu jangan ikut. Aduh, zombinya ada yang kabur. Kelihatannya ada yang retak ini. Lah, kenapa warga Sakura bilang mau melawan zombie, tapi ketika melawan zombie malah takut begitu? Polisi Takagi, kenapa malah melawan warga Sakura? Oh, pasti bapak-bapak itu sudah digigit zombie. Mereka malah kabur kemana? Bukannya melawan zombie, tapi malah kabur ke sana. Bisa tembus kah? Zombinya melarikan diri. Bagaimana ini? Zombinya malah mau melarikan diri. Warga kelihatannya mengejar zombie. Aku harus melihat lagi. Lah, semuanya kabur. Kucingnya juga kabur. Waduh, bagaimana ini? Kok polisi Takagi melawan zombinya? Tapi di mana polisi Sakura? Zombie itu ada yang baik. Kakak, zombinya bagaimana? Jangan melihat zombie. Aku lagi mau melihat nih. Loh, mereka melarikan diri kemana? Ini semua kan dipagari. Bagaimana mereka mau keluar? Apalagi di sini. Kabur kemana? Zombinya kabur kemana? Ya ampun, warga Sakuranya kemana? Kenapa? Wah, di sana bisa tembus. Ya ampun, mereka kabur. Wah, kalau begitu zombinya bagaimana? Manusia-manusianya pembohong, tidak melawan zombie. Kenapa jadi begini? Kalian bilang mau melawan zombie. Kalian ini membuat ulah. Padahal mau melawan zombie, tapi malah berbohong. Aduh, kawat di ujung sini rusak. Ya ampun, kenapa kami tidak melihatnya? Aduh, bagaimana dengan zombie di sana? Yuta, mau tidak mau bantuin kakak. Bantuin? Iya, soalnya itu sudah retak. Baiklah kakak. Zombie-zombie ini terpaksa deh, aku ketapel saja. Maaf ya zombie. Tapi manusia-manusia melawan zombie itu kelihatannya sudah kena gigitan zombie. Untung saja Mio membawakan aku jetpack. Maaf ya zombie. Di sana masih ada zombie. Zombie-zombie ini tetap harus diberantas. Masih ada berapa lagi? Masih ada beberapa. Terpaksa deh. Warga Sakura yang di sana memang sudah meninggoy. Tinggal berapa? Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Baiklah, kalau begitu aku dari atas saja deh. Hup, dan semuanya. Nanti baru kuselesaikan manusia-manusia itu. Mereka pasti sudah digigit zombie. Jadi mereka kabur. Mio. Kasihan sekali si Mio. Mio terus mengikutiku. Polisi? Itu polisi yang beneran. Sayangnya Pak Takagi sudah meninggal. Aku mau mengecek lagi. Masih ada zombie di sana. Ya ampun. Waduh, aku terkena ketapel sendiri. Aku akan bersiap terbang. Jika nanti zombinya malah menggigitku. Bagus. Kalau begitu ini pukulan terakhir. Semua zombie sudah meninggal. Bagus. Akhirnya misi terselesaikan. Tapi bagaimana dengan warga Sakura ini? Yang masih hidup ada kabur. Aku harus pergi mencarinya. Jangan-jangan yang kabur itu sudah digigit zombie.
Oh, di mana mereka bersembunyi? Ah, ternyata warga-warga dan zombie itu bersembunyi di sini. Waduh, mereka ini sudah berteman dengan zombie. Zombie berteman dengan mereka. Ini pasti semuanya sudah zombie. Waduh, Yuta cepat sekali. Ya ampun. Waduh. Aduh. Mereka datang. Ini pasti zombie. Semuanya zombie. Zombie. Warga-warga di sini ternyata sudah digigit zombie, tapi mau melarikan diri ya. Tidak akan kulepaskan satupun. Hah, dia mau pergi ke sekolah. Jangan sampai lolos. Yuta bagaimana? Hah, berhasil. Tidak akan ada yang kabur, bukan? Bagus sekali. Yuta, bagaimana sih Yuta? Aduh, ini zombie. Aduh, jangan sampai dia kabur, ya ampun. Kenapa aku harus melawan zombie yang ini? Kaburnya cepat lagi. Hah, aku berjaga di sini. Aduh, datang lagi. Hah, jangan ada yang kabur lagi deh. Please, aku soalnya capek banget ini. Yuta, bagaimana keadaannya? Ya ampun. Wah, waduh, ibu polisi, apakah kamu baik-baik saja? Mungkin sudah digigit zombie ya? Iya kakak, itu sudah digigit zombie semuanya. Aduh, aku harus pergi kantor polisi, apakah masih ada zombie? Yuta, hati-hati dengan ketapelmu, jangan mengketapel kakak. Polisi Koban. Hah, masih ada beberapa orang. Kalau begitu, aku minta maaf ya. Aduh. Semuanya sudah aman. Zombie-zombinya sudah. Mio, jangan ke sana. Kenapa, kakak? Sana penuh dengan zombie. Sudah. Semuanya sudah. Aduh, ini juga zombie. Yuta, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Kakak harus pergi lagi ke sekolah. Cepat, polisi. Kami akan berjaga. Cepat. Yang ini zombie atau bukan? Kelihatannya ini zombie. Dia berpura-pura. Ayo kita cari lagi. Aduh, kenapa semuanya malah jadi begini? Zombie, aturannya warga mau menolong, tapi kenapa jadi begini? Mio, pergi cari ke sekolah Mio. Apakah ada zombie? Kenapa kakak Sakura malah pingsan di sini? Ulah siapa ini? Aduh, baiklah kalau begitu aku akan sembunyi di sekolah saja. Apakah ada yang bersembunyi di sini? Astaga, ada zombie. Aku tidak berani melempar bom. Harusnya kakak Yuta ke sini. Di mana si Mio? Dia di sini. Mio, bagaimana? Ada zombie, kakak, ada zombie. Ada zombie. Kalau begitu, aku tidak akan biarkan satupun yang lolos dari gigitan zombie itu. Kalian, zombie-zombie, semuanya zombie-zombie. Pingsan sajalah kalian. Bagus. Waduh. Aduh. Cepatlah. Dia mau kabur, Mio. Dia mau kabur. Aduh, satu manusia pun tidak boleh ada yang lolos ini. Aduh, dia bangun lagi. Bagaimana ini? Aku harus bantuin kakak Yuta. Yang ini sudah tidak ada. Kakak, kamu tunggu di sini. Biar aku saja yang bantuin kamu. Tinggal beberapa zombie kan? Tinggal 4 orang. Sampai jumpa kalian semuanya, zombie palsu. Akhirnya berhasil. Aduh. Kucing ini sebenarnya digigit zombie atau tidak? Kelihatannya dia aman. Akhirnya berhasil. Aku harus menolong kakak Sakura. Kakak Sakura kan belum digigit zombie. Aduh, tapi dokternya sudah meninggoy. Kalau begitu, bawa pulang ke rumah saja. Begini lebih baik. Sekarang tinggal tunggu kakak Yuta pulang. Mau melawan zombie, rupanya malah kabur. Gimana kakak Takagi? Jangan hilang lagi. Ternyata dia ada di sini. Kalau begitu, aku akan bawa pulang juga. Itu dia si Mio. Kamu berhasil membawa kakak Takagi? Berhasil. Akhirnya. Malah kami berdua yang melawan zombie. Bukannya warga Sakura kan, Mio?
Iya, mereka itu penakut sekali malah kabur. Kakak Sakura sudah kamu temukan? Bagus. Kalau begitu, ini kakak Takaginya aku letakkan saja di sini. Istirahat saja dia di sini. Begini lebih baik. Akhirnya zombie benar-benar sudah tidak ada lagi. Mio, ayo kamu masak bubur. Aku akan bantu memasak air. Baiklah kakak. Ternyata kita berdua dilarang supaya ngapa? Supaya merawat mereka berdua kan? Iya, kalau kita juga pingsan, siapa yang mau merawat? Oi, bantuin. Iya, tunggu sebentar. Masak bubur dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye guys. Mio ini, ngapain dia ke kamar? Apakah dia mau hilang kemana dia? Dasar si Mio ini, dia kabur ya. Bukannya mau bantuin jaga. Kesal sekali aku. Kabur kemana si Mio ini? Ya sudah, kalau begitu aku akan masakkan lauk saja deh.